Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 3A PJD. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar serta kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa sudah kita laksanakan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini mata pelajaran fiqih tentang indahnya bulan Ramadan. Nah, untuk materi hari ini adalah lanjutan dari materi 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang amalan bulan Ramadan. Amalan terpenting di bulan Ramadan adalah berpuasa. Namun, selain berpuasa, ada amalan-amalan utama yang harus dilakukan selama Ramadan agar kita mendapat manfaat. Sebab bulan suci Ramadan terdapat kebaikan atau mempunyai nilai pahala serta berlipat ganda. Pada bulan tersebut terdapat amalan-amalan sunnah yang tidak terdapat pada bulan lainnya. Maka dari itu jangan menyia-nyiakan kesempatan bulan Ramadan ini. Mari kita gunakan untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa antara lain yang pertama adalah melaksanakan sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih hanya dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Sayang sekali jika kita melewatkan begitu saja. Supaya berkah Ramadan sebanyak-banyaknya kita dapatkan, maka sholat tarawih sebaiknya kita laksanakan setiap hari. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Maksudnya yang sebaik-baik umat adalah mereka yang ketika berbuka, ketika mendengarkan azan, maka segera membatalkan puasanya, dan ketika sahur mereka mengakhirkan makan sahurnya. Jadi tidak sahur jam 1 atau jam 2, melainkan mendekati imsak ya.
Hadis ini menyebutkan bahwa salah satu amalan yang disunahkan adalah mengakhirkan makan di waktu sahur sebelum masuknya waktu menuju terbitnya fajar atau sholat subuh. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Dengan doa yang dituntunkan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dama'u wa batalatil 'uruku wa thabatal ajru insyaallah. Yang keempat, membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk membaca dan menghatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan sekaligus mempelajarinya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan, ketika ditemui oleh Malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Kita ditemui Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Muttafaq alaih. Yang kelima, i'tikaf di masjid. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu hari ke-21 sampai ke-30, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dari Ibnu Umar yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Jadi, apa yang kita lakukan adalah semua yang dilakukan oleh Nabi terdahulu. Nah, kita harus melanjutkan kebiasaan Nabi tersebut. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Menyediakan makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa juga dapat dijadikan sebagai ladang amal selama Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi kalau waktu puasa, ketika memberi sedekah atau memberi makanan untuk berbuka kepada orang, jangan sampai salah memberi ya. Nanti ketika kita di jalan membagi-bagikan makanan, ternyata yang dikasihkan adalah orang-orang yang tidak puasa. Nah, jangan sampai salah sasaran. Alangkah baiknya dikasihkan kepada tetangga kita saja yang benar-benar kita tahu beliau sedang berpuasa atau melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, itu saja yang bisa Bu Eni sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya belajar bersama Bu Eni. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan, jangan malas, jangan pore, apa itu pore ya? Jangan suka marah sama tugas ya, sama orang tua, jangan suka marah ya. Harus melaksanakan kewajiban kita karena kita sebagai murid di MI Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.